Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB, Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada. Wabil khusus Pak Putra beserta jajaran penyiar, semoga Allah Ta'ala menyayangi kita semua. Jadi kalau kita perhatikan tentang masalah tema hari ini, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu. Ada yang menetapkan satu Muharram hari Minggu ya. Ada yang menetapkan hari Senin. Jadi karena penetapan itu berbeda dalam pandangan keilmuan, sebab bisa saja disempurnakan Zulhijjah semalam itu 30, sehingga akhirnya hari Senin lah sebagai satu Muharramnya. Sementara menurut kalender hari Minggu. Jadi mulai malam Minggu mereka sudah beramal awal tahun. Atau mungkin malam Senin yang lalu awal tahun. Jadi hari ini kan hari Selasa. Boleh jadi dia 2, boleh jadi dia 3. Kalau saya menengok kalender saja biar mudah begitu ya kan. Jadi para pendengar yang Allah muliakan, Muharram ini termasuk satu dari 4 bulan yang Allah haramkan. Allah muliakan karena bulan Allah. Jadi ada 3 bulan yang berdekatan. Zulqa'dah atau Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Kalau di dalam masyarakat kita, Zulqa'idah ini disebut berapit. Udah itu lagi, Zulhijjah, Haji. Jadi penuturan masyarakat kita seperti ini. Muharram, Safar, Solong, Songa, Salang, Bungsu, Apam, Nasi, Puasa, Raya, Berapit, Haji. Tapi kalau dalam penanggalan bahasa Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, 3 bulan ini berdekatan. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 1 bulan lagi, bulan Allah, yakni Rajab. Sebenarnya, kalau dari ketentuan amalan ulama, dan ditengok daripada hadis-hadis, bahwasanya kita dianjurkan untuk berpuasa selama 10 hari. Nah, besok kalau seandainya ketetapannya itu adalah 10 atau Asyura, berarti Selasa atau Rabu begitu. Tasu'anya 9. Hari 9 berarti Senin atau Selasa. Jadi menyepakati, kalau saya menyepakati 10-nya itu adalah hari Selasa yang mau dihadap ke depan seperti itu. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, momentum untuk melakukan refleksi diri. Karena awal tahun kan dimulai dengan yang baik. Keistimewaan bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan Allah, tercantum dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrah. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, daripadanya ada 4 bulan yang haram. Zalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi pada bulan itu diri kamu. Wa qatilul musyrikin, ya jadi, dan perangilah kaum musyrikin kafah secara menyeluruh ya semuanya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tengok, kalau mereka ngajak perang itu cerita dulu, bahwasanya perangi juga mereka seperti itu. Ada banyak keistimewaan di bulan Muharram, di antaranya menjadi awal tahun baru dalam kalender Hijriah. Itu jelas. Kita sudah menjadi 1446 Hijriah. Setelah itu terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari cerita yang digambarkan. Sebenarnya ini disepakati buat Umar supaya mudah menengoknya kan gitu, dari Mekah ke Madinah. Lalu itu lagi kita tengok, ini bulan juga kemenangan para nabi. 10 atau Asyura itu besok, itu cerita tentang masalah terdamparnya
bahtera Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Judi setelah 6 bulan lamanya mereka terombang-ambing, air yang keluar dari bumi dan hujan yang turun dari langit, seperti itu. Waktu itu lagi Fathu Makkah dan lain sebagainya, cerita-cerita tentang seperti Nabi Shu'aib itu, Nabi Ayyub, maaf, sembuh dari sakit juga seperti itu. Jadi keberkahan bulan Muharram itu, mudah-mudahan saya juga sakit pas di bulan Muharram ini juga sembuh. Setelah itu menjadi waktu yang dianjurkan untuk melakukan puasa, sedekah, dan amaliyah-amaliyah yang dianjurkan dalam perkara sunat ya. Jadi momentum refleksi diri bulan Muharram adalah momen yang tepat ya. Kita dapat merenungkan perjalanan hidup sudah bertambah dalam setahun yang lalu, mau masuk yang baru ini, apa pencapaian? Kalau bahasanya resolusi lah, apa target tahun ini? Kalau orang kan sibuk dengan bulan Januari kan, kalau kita sebagai Muslim sibuk dengan ini, bagaimana ketaatan kita? Apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang perlu diperbaiki? Kita juga dapat merenungkan tentang tujuan hidup kita. Apakah kita sudah hidup di jalan yang benar? Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang taat? Maka kita perlu tengok langkah-langkah, refleksi diri. Jadi pertama, sisihkan waktu khusus untuk merenung. Tafakkur itu perlu sekali. Kita bisa mencari tempat yang tenang dan jauh dari gangguan. Kalau di masjid itu bisa sekalian i'tikaf. Kita renungkan kita dari mana, sedang di mana, mau ke mana, seperti itu. Lalu membuat catatan tentang apa yang telah kita capai dan apa yang perlu diperbaiki. Kita dapat menuliskan di catatan pribadi. Kira-kira aku mau target kayak mana? Umur sekian mau kayak mana? Mau berangkat haji apa umroh? Mau membahagiakan orang tua? Membantu masjid? Ya, dan lain sebagainya. Itu perlu target. Walaupun sebenarnya itu belum tentu terwujud kan gitu. Tapi kita harus usaha. Kayak orang mau nikah ya kan. Target umur berapa mau nikah. Seperti itu. Lalu kita memikirkan tentang tujuan hidup kita. Apa yang kita mau capai sebenarnya. Mau jadi seperti apa? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Apakah kita hidup ini hanya sia-sia saja? Tinggal menunggu pagi menjadi sore, sore menjadi malam, lalu besok jadi pagi. Apa bedanya kita dengan ayam? Berangkat pagi, pulang sore, lalu besok begitu lagi. Kita kan punya tujuan. Seperti itu. Lalu kita memohon dan pertolongan kepada Allah. Mohon ya dengan doa dan pertolongan dari Allah. Kita dapat berbicara kepada Allah. Ya. Kita mohon Allah membantu kita dalam mencapai tujuan hidup kita. Sekiranya begitu saja pemaparan tentang masalah Muharram pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Bisa di setiap waktu kita isi dengan kebaikan. Selamat dunia, selamat akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh, lanjut, lanjut. Iya, Pak Amri ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan. Iya. Iya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Selagi belum subuh, masih malam. Jadi kalau mau tahajud, boleh-boleh saja. Seperti itu. Iya, siap-siap. Iya, silakan Pak Usman. Iya. Faedah bulan Muharram mengingatkan kita, Pak Amri, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan pertambahan tahun kita tambah dekat sama Allah gitu. Jadi kita punya resolusi, punya target pencapaian. Muharram kan itu tadi dilarang untuk berbuat kezaliman, beramal ibadah. Kan mengingatkan itu semua supaya kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, Bu Sahada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terbaik dilakukan kalau dia bersedekah, bersedekah. Berpuasa mulai dari satu, berarti hari Minggu yang lalu itu ya. Nah, sampai hari Selasa yang mau, bukan hari ini sekali lagi, untuk penyantunan anak yatim. Ya, kalau tak mampu pula dia ambil tasu'ah. Berarti mulai dari hari Senin nanti sama Selasa. Seperti itu. Iya. Kalau
pembacaan Quran. Sebenarnya semua amalan lebih tidak dikhususkan sebenarnya ya. Semampu kita saja. Tapi kalau ditengok daripada perjalanan ulama ya kita buat seperti yang saya katakan tadi. Bersedekah, nyantuni anak yatim, intinya beramal soleh lah seperti itu. Iya, itu kan lebih kepada dunia. Iya, silakan. Iya. Iya, silakan Bu Sukma. Iya. Iya. Ketidakbolehan itu lebih kepada adat ya. Ketidakbolehan itu lebih kepada adat. Kalau seandainya dia mau menikah ya menikah saja, tidak ada masalah. Karena mungkin ada pantang larang lah ya menurut adat. Itu kan kesepakatan saja. Ketidakbolehan bukan haram dalam pandangan agama. Artinya kurang pas, begitu saja. Ada yang membahas seperti kalau bulan Muharram, bulan Safar gitu panas gitu ya. Tapi ketimbang kalau lama-lama dia menikah, akhirnya dia zina, dampaknya juga lebih parah kan gitu, seperti itu. Iya. Berarti habis bulannya. Iya kan, bulan Muharram. Tapi disambut lagi dengan bulan Safar, berarti 2 bulan. Jadi 2 bulan nggak boleh nikah. Sementara, maaf-maaf, nafsunya sudah mengujung. Akhirnya apa? Ah, banyak kali aturan ini, gitu dia. Yang nggak dibolehkan di dalam bulan Muharram, bukan bulan Muharram saja, 4 bulan yang saya sebut tadi, itu adalah berperang, ya, seperti itu. Iya, insya Allah. Insya Allah. Iya. Oh, dari Pak Putra nggak ada pertanyaan. Tadi katanya dari, katanya dari Pak Putra ditahan dulu nanti biar orang nih kan gitu. Iya lupa ya. Insya Allah. Besok aja. Besok. Iya. Pak Putra dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Mari kita jadikan bulan Muharram ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita baca Al-Quran itu kan, wal asr, demi masa innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Jadi manfaatkan waktu itu yang baik-baik. Lakukan refleksi, tengok diri sudah sampai di mana pencapaiannya. Perbanyak amal soleh, ya puasa apa, baca Quran apa, bersedekah, berbuat kebaikan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang selalu taat dan mendapat rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa itu apa? Lanjut. Iya. Iya. Bisa saja. Itu kan tergantung kesepakatan. Tapi ada juga, iya, dibuatnya itu lebih kepada begini, refleksi diri, renungan, berzikir, bersedekah, lebih kepada ceramah, begitu. Boleh-boleh saya cara menyikapi saja. Yang penting tidak ada unsur keharaman padanya. Iya, syiar lah kalau bahasanya. Boleh-boleh saja, tergantung kesepakatan. Dan boleh saja dari pendengar RSB memulai itu. Ya, tahun depan, ya, kadangkala lupa gitu. Panggil Pak Putra sebagai MC-nya, ya kan? Untuk bagaimana menghidupkan suasana, ya kan? Iya. Bisa-bisa saja. Itu kalau untuk anak-anak itu kan pencapaiannya seperti kalau mereka azan, perlombaan. Itu kan menggiatkan mereka dalam hal agama, kan gitu. Sekarang kalau enggak, iya, kalau tidak di modalnya diupah, tak disemangati, payah memang. Apalagi mentalnya anak-anak, kan gitu.
seperti itu. Iya, untuk kenapa ada acara Dangdut Akademi, kenapa ada acara KDI, sehingga orang bersemangat mau melagukan dangdut, lain sebagainya. Tapi kita kok dalam agama itu kok nggak upaya begitu membesarkannya, seperti itu. Iya. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.